karena saya menyampaikan capaian kemudian rencana pembangunan nasional dan laporan keuangan pada tahun 2021, highlightnya sebagai output dan tidak lanjut ke rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Yang pertama adalah alhamdulillah untuk 14 kalinya kemudian rencana pembangunan nasional NAS memperoleh BPP dan telah disusun sesuai dengan standar aplikasi pemerintahan dari 2008 hingga 2021. Capaian ini adalah pertama terkait pada opini laporan keuangan, kemudian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja investasi pemerintah, tingkat maturitas sistem pembayaran internal (SPIP), indeks reformasi birokrasi, kemudian survei penilaian integritas APK yang kami peroleh ranking 1 di level kementerian. Kemudian untuk tingkat kedua, capaian dalam perjalanan kehidupan pelayanan pengadaan pemangkatan dan pensiun dari PKM pada tahun 2021. Untuk indeks reformasi birokrasi dari BD kami mendapatkan A dari angka 45,7. Demikian juga untuk hasil evaluasi akhir yang kita telah sampaikan. Realisasi anggaran tahun 2021 Bappenas 98,15%, ini ya di atas rata-rata nasional yang 94,44%. Tahun 2021 Kementerian Bappenas direfokusi sebesar 668,5 miliar, sehingga anggaran yang dilaksanakan sekitar 1,178,41 miliar, dan yang terserap semuanya adalah 98,15% senilai 1,156,27 miliar. Dan kemudian dilihat dari tabu dan realisasi perjanjian kalau belanja isinya adalah realisasi untuk rata-rata semua memang naik dari 92% ke 98%. Persentasen untuk perjanjian belanja barang 92,9% pada 2020 menjadi 97,8% pada tahun 2021. Dan kemudian juga untuk belanja pegawai naik 83,9%. Penilaian indeks pengelolaan aset hasilnya total skor adalah 3,03 dan karena dia di atas 3 maka setidaknya antara yang cukup dan yang baik. Pengelolaan aset tetap, kinerja pengelolaan aset bank negara tahun 2021 sudah dilaksanakan sesuai ketentuan mengikuti perencanaan kebutuhan keadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahan tanganan, perusahaan, pengakusan, penata usahaan, serta pemindahan pengawasan dan pengendalian. Dan dalam prosesnya, Kementerian Bappenas berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Kemudian, ini adalah profil laporan keuangan perbandingan saldo 2020 dan 2021. Ada di neracanya